pesta dulu. Udah baru nanti ke pesta. Din. Oh ya Kak Wirda. Lu jangan songong lu. Maaf. Lu songong. Kak Wirda. Maul, gue jelasin sama lu juga lu. Lu jangan songong-songong lu Maul. Siap. Jangan songong. Panggil Kakak. Kakak Wirda. Nah, gitu. Parah banget dia males gue. Kok gua aja manggilnya Mas Arma. Tuh, Om ketuaan ya kan. Iya. Goreng dipisah. Jadi kita apa ya? Kita aja ke sana aja, Om. Oh, deh ke sana aja. Yang panggung yang dalam udah boleh di-set. Ya. Speakernya mau taruh mana? Dekat meja itu. Oke, ambil insert-insert yuk. Insert. Kalau gua Aldi sih, insertnya ada dia lagi duduk di sofa. Ini cuman set perempuannya udah ganti ya, bajunya udah casual dan apa-apa. Terus logo Kentul. Logo Kentul bisa kita copot. Dia nerima buku yang dari Aldi. Oh dia. Nanti ketika ada Aldi ngasih buku. Nah ini continuity-nya, dia lagi di kamarnya, di rumahnya, dia buka bukunya. Terus kayak, ini buku dari Aldi. Jadi kita ngambilnya pas dia baca bukunya dulu aja sebentar. Iya, Pak. Ini istirahat nih, Om. Jadi scene berapa? Ini scene 7. Nah, baru kali ini tidak bikin pra-produksi. Ini adegan nggak ada di storyboard. Storyboard baru gitu. Nggak ada. Storyboardnya ada, tapi storyboard video. Coba. Ini talentnya aja nggak ngerti storyboardnya apa. Ikut aja deh, gue mah tetaplah kau di sampingku. Jadi kalau ngeliat Lesa tapi apa ya? Mimiknya ya, ekspresif. Nah, gitu-gitu. Lo mau kibasin rambut mau ngapain bebas. Jangan kelihatan mikir mukanya. Biar enggak apa-apa dulu. Bisa dulu, Pak ya. Bisa dulu, Pak. Terlalu keren sih gue. Yo foto deh. Satu ini gitu dong. Laporan istri. Reos. Si, bikin Reos sih. Bun, udah nyampe nih Bun, di acara dangdutan nih. Bismillah ya dong, bukain ya. Yo, bukan pasar malam. Iya ini pasar malam, kan ada dangdutannya. Nah, kita lah. Ini? Karena kita rumah Irama nih. Kemarannya Rio Roma, bismillah. Tapi saya keren ini. Udah, mas, jangan kamera, mas. Besok aja. Itu reality show termehek-mehek, Pak. Eh, kamera apa nih? Masukin cut. Maaf ya. Ini nggak boleh ya, ini cut dulu. Nggak apa-apa, ini ambil aja. Biar gue dapat iklan GT Man. Eksklusif. Tolong diblur aja ya. Jangan. Tapi enggak pada ini juga sih. Enggak pada mau muka biar liatin ya. Pada jijik semua juga. Ya Allah. Di belakang.
Ku titipkan setengah hatiku. Om Rio kata ibu wartawan lagunya enak loh ini. Emang Om Rio legend ya mas. Emang tak cuma jadi tisu John Lennon. Lain ya kira lagunya. Nanti launchingnya mbak di saat pernikahan Dewi Persik ini. Nanya sama Mbak kapan? Oh, gede banget. Upil apa? Gak tau. Hah? Ada deh. Ya pokoknya tungguin aja. Kasih negara. Mbak pantenginnya terus sudah. Cat Lau Production. Cat and Cloud. Jadi nyanyi, makanya belajar nyanyi. Iya, gue pada nyanyi gimana ngomongnya nih. Jadi mau tau. Gak bisa lah, harus bener. Ku titipkan setengah hatiku yang bukan tertuju padamu, dan setengah dari hatiku hanya untukmu. Oke. Ya tadi kita ngapain sini? Kita baru kelar syuting video klip, alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kolaborasi yang sangat keren, Rod Stewart muda, Eric Clapton muda, Mister Rio Adi Wardana. Wow. Aldi Taher merasa terhormat ya sama bisa duet legend, sama legend kita ini. Waduh, legend. Pangeran gitar ya. Jadi Bang Eros Silon Seven, Mas Ahmad Dhani, Mbak Titi Kamal. Enggak apa-apa kan boleh dengar lagu kita. Boleh, boleh siapa aja boleh. Titi DJ, Titi ya. Kamal, Titi Kadarsi semua. Boleh semuanya. Ini lagu buat Raffi Ahmad. Kan dong. Ibu semua, Pak. Iya, cuma ini gak boleh dengerin. Ya boleh, boleh, boleh. Nggak maksudnya cerita lagunya ini kan... Nah, ini yang mau diceritain. Ini lagu spesial. Spesial lagu ini buat Dewi Persik tercinta. Karena di lagu ini lirik Dewi Persik kita cantumin. Kan kita denger semua ya. Dewi Persik mau nikah lagi. Sudah dilamar sama Bang Ruli. Seorang pilot ganteng. Lo kalah ganteng ini? Iya, Bang. Tapi kalau kata mak gue sih gandengan gue. Oh iya iya. Kata bini gue juga. Tapi kadang kata bini gue gandengan Rizky Nasar loh. Masa? Tanya bini gue. Oh, iya belum ada gue tuh. Bini gue suka. Kan gue suaminya, kenapa yang bilang gandengan Rizky Nasar? Ya boleh-boleh aja dong. Ya sah sah aja. Sah sah aja ya kan. Asal gue jangan dibilang cantik aja ya. Nah jadi hari ini kita sedang video klip lagu yang spesial ya dikarang oleh Bang Rio Ardi Wardana, Pangeran Gitar. Pangeran gitu. Karena Pangeran Dangdut ada, Raja iya. Dangdut ada. Pangeran Dangdut siapa? Anaknya Romi Rama. Iya. Rido Irama. Raja Dangdutnya? Bang Roma. Iya, Bang Kasih. Ya. Presiden Poligami siapa? Lu. Gini gue nonton nih Pak, gak usah bahas itu ya. Gue tidur di teras tadi. Jadi gue ceritanya curhat. Gue datang ke studionya Cat and Clau di rumahnya beliau di Pemanda. Terus gue dapet dilamar oleh Bang Guli, seorang pilot ganteng. Gue sedih kan? Sedihnya apa? Ketawa saya. Sedih, nangis. Oh, kok ketawa? Sedihnya tau kenapa? Kenapa? Gue takut gak diundang. Kan so, lu MC katanya. Iya makanya, jangan sampai gak diundang. Iya. Tapi sedih bahagia. Sedih bahagia ya? Pas gue sedih, dia lagi megang gitar. Lu kenapa, Di? Dia bersik dilamar orang, Bang Rio. Lah, kenapa lu nangis? Tapi dia kan, terus dia nyanyi-nyanyi. Depannya gimana, Pak? Lagi, Pak? Ku titipkan semua. Itu rapnya. Oh, depannya. Songnya. Jangan-jangan pernah kau pertanyakan cintaku. Terus, Pak? Sangat-sangat-sangat mencintai dirimu. Tuh, jangan kan gue, dia aja nangis tuh. Tuh sorot tuh. Tuh dia pengen nangis, noh. Noh. Lu kenapa, lu? Ah ditinggal kawin juga lu? Oh aja lu. Jadi liriknya pas banget. Jangan-jangan kau jangan-jangan pernah kau pertanyakan cintaku.
SD itu sih jangan pernah kau pertanyakan cinta aku. Padahal itu cinta lu full. Pak, dia pasti itu first love gua, Pak. Dia kan istri pertama gua. Lah bener dong. First love nya Raffi Ahmad siapa? Nagita lama amat jawabnya, Pak. Enggak, gua kan gua takutnya salah ngomong. Ntar jadi beritanya aneh-aneh. Nagita first love nya First love kan istri lu kan? Iya lah. Pacar mah gak dihitung, Pak. Pacar tuh gak termasuk ya? Kan dalam Islam gak ada pacaran, Pak. Ketemu langsung ya, harusnya kan begitu. Berarti mau langsung nanya-nanya cemiweo? Udah. Gini kan dulu baru cemiweo. Iya kan begini dulu. Iya, ijab kabul maksudnya ya. Jadi ya itulah. Gue seneng denger dia dilamar, ya kan. Dapat tambatan hati, insya Allah kita doakan lancar. Amin. Nah ginilah, judul lagu kan, Ku Titipkan Setengah Hatiku. Semua cinta Dewi Persik fansnya, developers ya, semua keluarga ya, gue kan udah kayak keluarga ya, nih kakaknya gitu ya. Dewi pernah ngomong gini, gue sama istri gue kan kita sering ngumpul bareng kan, Mas Aldi doain ya, doain apa nih? Jadi gue udah kenal nih sama Bang Ruli udah lama, oh, kan? Bang Ruli udah lama tuh kenal. Sering nongkrong bareng kita. Oh. Nah terus doain ya, Masya Allah. Terus pas denger berita, kan gue taunya dari media. Sampai masuk Lamitura segala macam kan. Jadi lagi ada acara, tiba-tiba Bang Ruli ngasih cincin ke Dewi Persik melamar depan Mamine. Depan ibunya Bunda Dewi Persik. Jadi gua sama istri gua seneng bahagia. Jadi kita titipkan setengah hati kita itu Bunda Dewi Persik kepada Bang Ruli. Insyaallah mereka bahagia. Amin. Amin. Bener gak? Jadi thank you banget Bang Rio, lu udah bikinin lagu yang keren banget. Sama-sama. Hari ini udah kelar syuting video klipnya dan ditunggu rilisnya nanti di YouTube Cat and Cloud Production ya. Semoga lancar sampai hari H ya. Amin. Dan jangan lupa undang-undang kita ya. Iya. Kita nyanyiin mau nggak di panggung boleh ini? Boleh lah, nyanyiin boleh lah. Senggol dikit lah. Yoi, senggol kan. Jadi sekali lagi ini lagu kita persembahkan ya. Untuk Mbak Dewi. Mbak Dewi Persik dan juga Bang Ruli. Bahagia selalu buat kalian. Pokoknya we love you. Ku titipkan setengah hatiku yang bukan tertuju padamu. Dan setengah dari hatiku hanya untukmu. Thank you. Assalamualaikum.